So what's up Yumi, kembali lagi di YouTube channel gue ya kan, Sugen Saat. Oke, kali ini lagi rame-ramenya di sebuah postingan TikTok yang berjudul Cewek kemeja baju merah supresin ulta ya cuy ya. Nah seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, kita intro dulu ya cuy ya. Oke, cekidot. I lost myself, I waited still. Nah jadi kali ini lagi rame-ramenya di sebuah postingan TikTok, entah bernama siapa, intinya ada postingan yang berjudul cewek kebaya baju merah ya cuy. Di video postingan tersebut cuma ada sebuah cewek baju merah yang berdiri dan nungguin kayak di depan pintu gitu, kayak mau ngesupresin gitu cuy, bawa piring kalau gak salah cuy. Setelah gue lihat di postingan tersebut, seperti biasanya tidak ada yang aneh, cuma video kayak gitu doang, tapi komentarnya isinya tuh yang kayak gue udah nonton link-link gitu-gitulah cuy ya. Astaga men. Dan setelah gue cari tahu, gue cari-cari di komentar-komentar, ternyata video tersebut si cewek kebaya baju merah itu tentang video yang kayak gitulah cuy. Kalian pasti paham ya cuy ya. Dan setelah gue cari-cari, gue nemu videonya, ternyata gila MB-nya cuy, 200 MB dan gede banget menurut gue ya cuy ya. Paketan gue sampai sekarat cuy, gila men. Cuma gara-gara video itu doang gue penasaran. Jadi ceritanya si cewek tersebut tuh matanya ditutup kain hitam ya cuy ya, pakai kebaya, dia berdiri, tiba-tiba dia masuk ke sebuah ruangan gitu, dan kalian tahulah itu durasinya sangat panjang ya cuy ya. Lumayan lah cuy. Nah oke, itu saja penjelasan kali ini. Semoga rasa penasaran Anda terkabulkan ya cuy ya. Susah ya cuy ya kalau jelasin yang kayak gini-gini cuy. Oke, itu aja. Gue Gensa Diraman pamit. BTW, jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari Sugen Saat. Oke, gue Gensa Diraman pamit. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye-bye.